Karunia Bakti dari Jakarta tujuan Garut HR56. Papasan sama ya, Karunia Bakti HR59. Yes. Ya, alhamdulillah kita tiba di Cipatat. Aturun Pak. Ya. Ya, nuhun Pak. Oke, mantap 2000 R24. Terima kasih banyak. Ya, Elf legendaris ke arah Bandung ya. Bis MGI nih. Ya, bus MGI dari Sukabumi ya, menuju ke arah Bandung. Menanjak dari Cipatat menuju ke Padalarang. Suasana pagi, jam 7:15. Hari ini kita berada di Jalan Padalarang Cianjur. Tepat hari Jumat tanggal 9 Februari 2024. Ya, ini angkot. MGI dari Bandung tujuan Sukabumi ya, tim pagi. Oke, 12:89. Dari sini sedikit turun menanjak. Ada bus Karunia Bakti. Karunia Bakti dari Jakarta tujuan Garut HR56. Papasan sama bus lagi nih. Gak tau bisa apaan. Oke, Kang Haru. Apa nih? Oh, bis partai ya. Ya, semoga ada rejeki untuk kru Karunia Bakti. Di belakang ada bis lagi nih. Oke, MGI nampaknya.
dari Sukabumi tujuan Bandung CM1288. Ya, menanjak terus ke atas ya. Oh, papasan sama Karunia Bakti lagi nih. Ada Karunia Bakti dari Garut tujuan Jakarta ya. Oh, elf legendaris. Ya, Karunia Bakti AR59. Ya, semoga dianugerahi kelancaran, dapat rezeki buat bapak supir bus, angkot, elf, dan lain-lain yang melintas di Cipatat ya. Para pengendara pribadi juga, kendaraan pribadi harus ekstra hati-hati. Karena jalan kalau udah ada kendaraan berat, bikin kita mengepon. Karena ya bakti akan menanjak, kita zoom sedikit ke di sana. Ada bus pariwisata nih. Kita lihat ya nanti ada bus pariwisata. Ya, papasan sama Blue Star. Lintang Nirwana bis kedua nih, yang pertama tadi papasan ya. Ya, masih berkap. Ya, kita zoom kembali, ada bis pariwisata kembali ya, masih ketutupan angkot Raja Mandala Rozak. Ada bus kembali ya, MGI dari Bandung tujuan Sukabumi ya, M1763. Ada kosong ya bisnya.